Jamal ke? Waalaikumsalam. Lisa, right? Sorry, I'm late. It's okay. Lagipun I pun tak kisah. I pun lagi baru sampai je. You yang nak tengok my apartment, right? Yeah, but can I see first? Okay. Mari kita tengok. Sini. Cik Jamal, ya? Tak boleh kurangkan ke? I rasa tak dapat nak dikurang lagi lah, Cik Lisa. Kalau you tanya di tempat lain, ya, di bawah ataupun di atas, kurang-kurangnya dia orang cas RM1,000 atau RM1,500 fully finish. Ini I pun paling murah ni. Anyway, you tunggu keluar kejap. I kan masuk dalam kejap. I nak kemas apa yang patut. Ya? Yalah, maklumlah rumah ni pun dah lama tak ada penghuninya. Tak apa, saya faham. Cik Lisa, boleh jemput masuk? Okey, Lisa. How? You tengok macam mana? Yeah, everything okay. I like it, but the price. No. I tak boleh nak kurangkan lagi. Selalunya I minta deposit 2+1 pada orang lain. Tapi for you, I kasih 1+1. Okay? If I rent that room to my friends, is it okay for you? No problem. It's up to you. Sure. Yeah. If like that, deal. Okay. Thank you. Kau nak ajak aku duduk dengan kau, Ya. You just pay $250 only. Okay? Yeah. I don't mind. But apartment ni okay ke, babe? Okay. Semuanya ada. Kedai pun dekat area sini je. Kalau kau malas nak naik kereta, kan? Aku naik RRT. Dekat je.
Yeah, but the problem is bulan ni aku keringlah, babe. Alah, don't worry about that. Aku takkan charge kau bulan ni, okey? Hah? Betul ke ni? Ya. Lagipun aku takutlah nak duduk seorang-seorang. Sunyi lah tu kan. Oh, Lisa. You're my best friend, you know. Kalau macam tu, lusa juga aku pindah sini. Apa lajunya? Sabar, sabar boleh tak? Ha? Oh, pintu ni. Siapa letak daun pandan ni? Owner datang rumah ni kot. Kan buat apa tu? Jangan bukan-bukan, eh? Alah, kau nyawa marah pun. Ini kan rumah kau. Kau ni ada-ada je lah. Cepatlah, kita nak orang hantar. Sewakan bilik. Oh, ya. Saya Putri. Okey, masuklah. Terima kasih. Huh? Do you like it? Yeah. I suka. Okay, esok my friend akan move here. Okay. Boleh I masuk esok juga? Ya, yeah, sure. Ada kunci spare kat sini. Esok kalau abang lewat, you can use this key, okay? Okay, terima kasih. Sama. Kau ni, kenapa tak tutup pintu?
in. Putri, dah pindah ke? Ya. Yeah. Ambil ini Putri, new housemate kita. Putri ni Melly, my friend. Tak kenal kan? Kenal kan? Okay, jom masuk. Morning. Hey, Putri mana? Aku rasa dah pergi kerja kot. Eh, awalnya keluar. Malam ni ke buat apa? Ada pergi mana-mana tak? Malam ni aku ada date dengan Sean. Hey, nampaknya aku nak pergi seoranglah. Kau nak pergi mana? Shopping. Oh, I'm so sorry. Maybe next time, okay? Okay. I got to go. Tak malu. Ya, lambat. Suka hati je. Tinggal ke? Ha? Mini. Minum. Yap. Putri, kenapa awak selalu pergi kerja awal? Kalau saya keluar lambat nanti, takut terlepas bas. Alah, tak apa. Boleh tumpang Lisa, kan? Tak apalah. Saya lebih suka naik public transport. Okey. Lisa, saya nampak ada daun pandan depan rumah kita ni. Oh, tu kerja si Melly lah tu. Dia buat apa dengan daun pandan tu? Daun pandan tu memang tersangkut depan rumah kita. Oh. Inilah. Melly, tangan tu gatal sangat. Awak tahu tak kenapa owner rumah ni letak daun pandan? Tak tahu lah pula. Kenapa? Awak tahu? Tak tahu lah pula saya. Sayang pindah kat sini ke sayang? Lisa tu bukan dia tak tahu sayang. Betul tak? Alah.
sungai esok lagi tu. Sedanlah. Dah tu? Nak tunggu sampai pagi? Kecak je. Okey, Alisa. Saya masuk tidur dulu. Alright. Bye. Okay, bye. Night. Night. Pasti ke sayang? Dah pukul berapa dah ni, takkan tak tidur lagi kot. Jom. Angkat. Alah, nahilah jom angkatlah. Sekejap. Sayang. You tahu tak yang sayang sangat pada you? Tak tipu. Pernah ke I tipu you? Lagi ni. Nah. Ada kata you. Jom. Lagi ambil lagi sekejap, eh. Okey. Ambilkan snack sekali, eh. Lapar. Ini macam-macam. Alah. Takkan nak makan sikit pun tak boleh. Alah, tadi cakap makanan yang boleh cukup. Boleh kan? Okey je. Thank you. Jangan lambat, eh. Kau ni kenapa tak tidur lagi? Aku tak tahulah. Tak payah tidur. Melly, aku ada benda sikit nak tanya kau ni. Pasal apa? Pasal rumah ni. Ha? Yelah, kau tak perasan ke macam ada something weird happen? Weird? Yelah, maksud aku kan, semenjak aku pindah sini, tak boleh tidurlah. Lepas tu aku rasa macam ada sesuatu perhatian kita tau. Sam? Snack yang mana?
Sayang? Sayang? Oh, no, 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 no. Kau ni mengarut, kau tahu tak? Apa? Kau fikir kat rumah kita ni ada hantu? Sayang. Sean? Doktor bagi dia 18 jahitan. Macam mana boleh jadi macam tu? Aku tak fahamlah. Aku pun tak tahu. Dia tak nak cakap apa-apa pun. So, mana dia sekarang? Aku dah hantar dia baliklah. Putri mana? Tak boleh kerja lagi. Kenapa? Hari Sabtu pun kerja. Putri tak cakap apa-apa ke dengan kau pasal aku bawa balik Sean semalam? Tak ada. Why? Tak adalah. Mula tahu dia tak suka ke? Alah, dia fahamlah. Lisa, aku nak minta maaf dengan kau. Sebab semalam aku bawa balik Sean tak bagi tahu kau pun. Eh, dah lah. Macamlah kau tak kenal aku, kan? Sekilah. Dino, petang ni dia balik from US. Oh, cuti ke? Ya, seminggu je lah. Lepas tu dia terbang balik. Okeylah. Aku nak masuk dalam, nak mandi. Lepas tu aku penat, tidur. Okey. Tak apa, tak apa. Tak sakit sangat pun. Aku cuma nak ambil lotion kat klinik je. No worry, okay? Sure. Sure, sure. Don't worry. Right? Okay. Eh, drive carefully, ya? Thank you.
kan siapa tadi? Macam mana awak boleh masuk? Pintu awak tak tutup tadi. Ha, really? Okey. Kenapa awak nampak masam macam ni? Kan dah balik. I'm sorry, okey. Aku tak tahu lah, lately ni rasa macam ada something weird je. Ah, tak faham lah. Ah, it's okay, it's okay. Kan ada sekarang ni? I miss you. Me too. Cik Jamal. Ah, ni Nisa. Nisa yang sewa rumah Cik Jamal yang baru-baru ni. Cik Jamal, saya nak minta saat Cik Jamal datang rumah saya malam ni juga. Terima kasih. Kau ni kenapa? Hey, aku tanyalah. Kau ada apa hal? Tadi. Ni? Muka pucat ni? Tak, tadi aku macam terjumpuk. Aku tak tahu lah, tapi aku macam tadi terkena benda pelik kat aku. Pelik? Pelik bendanya? Ya, aku rasa kan. Rumah kita ni ada hantulah. Hah? Karut. Itu semua karut. Kau ni sama macam Sean. Eh, Sean cakap apa? Dia cakaplah, dia cakap apa? Tak adalah. Tadi dia call aku. Dah macam gila lah tu. Ada ke dia cakap rumah kita ni berhantu? Tak masuk akal. Rasa mungkin Cik Jamal kot. Ha? Landlord kita. Ha? Apa ada datang rumah kita malam ni? Tak apa, aku tunggu sekejap. Daun pandan yang saya letakkan tu sebenarnya adalah untuk memenjarakan makhluk halus yang berada dalam rumah ini. Habis kenapa pakcik tak panggil je orang yang teror sangat untuk buang semua hantu-hantu ni? Sebenarnya dah banyak kali saya cuba makhluk halus ataupun hantu. Setengah orang cakap ianya muncul setelah perempuan yang menyewa rumah ni mati dibunuh. Apa? Dibunuh? Ya. Dan sampai sekarang tiada siapa yang tahu siapa yang lakukannya. Siapa perempuan tu, Pak Din?
Dia dulu penyewa rumah ni dan bagaimana dia mati tiada siapa pun yang tahu. Saya minta maaf pak cik sebab saya dah buang daun pandan yang pak cik letak tu. Benda dah jadi. Anak berapa orang tinggal di sini? Sebenarnya kami tinggal bertiga. Kamu berdua pernah alami gangguan di sini kan? Ya. Kawan anak yang seorang lagi? Dia tak ada cakap apa-apa pun. Boleh anak panggil dia? Pak cik nak tanya sesuatu pada dia. Putri eh? Kejap. Putri? Din tunggu sekejap. Saya panggil dia. Ya. Pembunuh, kau bunuh aku. Putri? Sean! Sianlah sebenarnya yang merogol dan membunuh Putri. Rohnya tak tenteram selepas dibunuh. Sebab itulah apartmen itu berhantu. Pak cik rasa rohnya pun dah kembali ke alam bakar. Anak berdua ni tetap dengan keputusan nak berpindah ke? Tak apalah Pak Din. Kami kena keluar juga. Lagipun Meli dah tak boleh duduk sini lagi dah. Dan kalau tak kerana Meli yang membuang daun pandan jadi pagar di rumah tu, sudah tentu kebenaran takkan dapat diketahui.